cara mengikat senar pada dryad. Langkah yang pertama, kita masukkan dulu senar ke kepala dryer seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam penjepit kunci tremolo up down seperti ini, masukkan. Nah, lalu kita kunci menggunakan kunci L sampai benar-benar seret ya, atau sampai benar-benar terkunci. Biar gampang kuncinya, kita tekan tremolonya ke bawah down seperti ini. Kemudian kita lari ke dryer. Kita tarik senar, pegang ujungnya, tarik ke belakang satu dryer seperti ini. Ini bertujuan agar nantinya memberikan dua gulungan pada saat senar digulung. Kemudian kita tekan atau tekuk ke kanan, larikan ke bawah senar seperti ini. Tarik ke atas. Nah, seperti ini. Belokkan ke kiri dan ditarik. Senar kita tarik dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri kita gunakan untuk memutar dryer. Lakukan terus sampai kira-kira sudah cukup. Gulungan pada dryer tidak boleh banyak-banyak, maksimal hanya dua gulungan. Itulah tadi, kita gunakan jarak satu dryer untuk mendapatkan dua gulungan. Kalau gulungannya lebih dari dua, maka itu akan mengganggu kepada kestabilan senar itu sendiri. Oke, ini masih dalam proses memutar. Dan perlu diperhatikan, gulungan harap ke arah bawah ya. Jadi senar menggulung dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas atau berantakan. Terus, oke, ini dia sudah terlihat dua gulungan. Apakah teman-teman bisa melihatnya? Ya, seperti itu. Kemudian kita lakukan satu senar lagi. Ini di senar nomor 6. Lakukan langkah yang sama. Kita lebihkan satu langkah dryer ya, satu jarak dryer. Kemudian tarik, tekuk ke kanan lagi. Iya, larikan ke bawah senar. Nah, di bawahnya seperti ini. Kemudian tarik ke atas, puter ke kiri seperti ini. Dah, kemudian senar ditarik menggunakan tangan kanan, tangan kiri memutar dryer. Oke, tarik lagi biar lebih kencang. Kita putar sampai benar-benar mendapatkan keadaan yang kita inginkan. Jangan lupa untuk memotong sisa-sisa senar yang ada di dryer agar terlihat rapi. Begitulah cara memasang senar pada dryer. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.